Pak, yeah, dia gak bisa ngomong yeah, L orang Jepang gitu. Tarduru ya, tarduru gitu. Jadi kayak, Gofarus, yeah, siaran, betul. Siaran, kurang, sialan maksudnya gitu. Yeah, kurang bad boy apa, baru siap-siap mau nyiapin materi, di boycott Indonesia. Selamat datang di Bad Boy Twins, konten paling bad boy se-MLE. Walaupun gue sebenarnya udah agak jenuh sama rutinitas di kosan ini, begitu-begitu doang ya kan. Senin gue bungkus cewek, Selasa lu bungkus cewek, Rabu lu bungkus gue gitu. Ntar nanti siapin tuh datang ke Jakarta, seneng dia. Oke. Kenapa bosen lu? Makanya boy, kita perlu ada sesuatu yang baru nih di kosan kita ini gitu. Ya outfit gue aja baru nih. Bad boy ini. Bad boy lah. Jersey bola bad boy. Kaos band. Ini kaos band. Iya kan ada lagunya. Mota yang paling indah. Nah. Kirain Moka boy gue mikir. Enggak. Iya iya. Sama gue pikir ini yang di daun yang ikut. Apa itu? Leto. Ah, Loto anjing. Leto. Iya. Nah, hari ini boy, ya, kita enggak hanya berdua doang. Oke. Karena gue udah mau ngajak temen gue nih, abang-abangan gue yang... Oh iya? Dia nih, apa ya, kalau bisa gue bilang fix bad boy harusnya ya. Gue gak tahu standar lu, tapi buat gue dia bad boy. Karena dia udah tatoan, keker, suka pakai kaos band, pometan. Oke. Gue telepon langsung ya. Ini abang-abangan gue nih. Halo bro. Ya halo. Jadi kesini gak? Jadi nih, udah nyampe kok. Aman. Telepon, handphone mana? Gue tahu dari lu kok. Oke. Suara-suara 5 meter kayak... Oh, jangan telepon. Aman bro. Oke, bro, lu sini bro. Ah, ini kosannya nggak bad boy ini. Boy, jujur boy. Ternyata gue mau gimmick dulu sebentar. Tadi pas gue telepon kayak, apa? Latihan boxing lawan Uus. Oh sorry, salah sambung, ini Jerings. Gitu. Gak koordinasi sih lu anjing. Lu berdua ngomongin apa tadi belakang? Ngomongin Bumble bangsat. Tapi ini ngomongin bad boys, kosannya gak bad boys. Oh, kurang bad boy ini? Kurang bad boys apa? Lagunya kurang crush. Oh. Masa Black Sabbath? Slow banget. Slow banget ya. Black Sabbath slow itu mana? Iya. Harusnya? Black Sabbath sejatiku. Iya, benar kurang. Dengarkan ku semua. Iya. Wahai Black Sabbath. Kurang. Iya, benar. Kurang ya. Band yang suka nunda-nunda main. Apa? Black Sabbath. Iya. Sama episode 1, Bang. Tapi ini ska, Bang. Apa tuh? Ini di belakang. Queen. Apa tuh? Queen kau mati. Kita main Jamaika juga. Bener, Queen kau mati. Sajam. Soja. Gofar Hilman, boy. Gofar Hilman. Nah, ini gimana nih menurut lu nih? Dia cukup bad boy kan di standar lu? Aduh, sorry banget, masih jauh. Masih jauh? Dia pakai kaos band dan kelihatan tahu banget lagunya. Sorry, bad boy itu pakai kaos band, tapi gak usah tahu lagunya. Nah, itu baru bad boy. Coba lagu Tersos JR apa, Bang? Ku yang ora. Nah. Ya, tahu. Ya boleh. Ya, tahu. Nih. Acap nih. Pemain Milan siapa? Enggak tahu gue. Nah, ya kan? Tapi bos Solosa tahu Persipura. Nah. Itu loh kenapa gue pakai baju polos kan? Kenapa? Karena biar dia tanya. Soalnya gue enggak tahu cara bersikap polos gitu. Gitu. Sama kayak band kan? Gitu. Enggak boleh sekarang pakai kaos band tahu lagunya. Jadi harus kayak beli-beli aja ya. Beli-beli aja. Heeh. Apalagi style-nya, boy. Style. Tato. Ya, aduh, jauh banget. Tato long sleeves kayak gini. Ya ampun. Bad boy zaman sekarang, tato kecil-kecil aja. Numpuk, asal tempel. Numpuk atau satu doang. Satu dan doang. Kayak biasanya tuh sok-sok yang apa gambar nyokap gitu-gitu. Iya, nyokap ini. Tapi kan lu banyak, harusnya cuma satu doang. Satu aja. Atau titik koma ya. Semikolon. Titik koma. Ya, kupu-kupu. Kupu-kupu. Ular. Ular. Sama dadu. Ular sama gelas ya, apotik kan. Bukan. Nah, sebenernya nih, kita pengen tahu nih. Betul. Ke Bang Gofar nih, bad boy pada zaman lu tuh. Kayak gimana sih, Bang? Iya, benar. Apa ya? Apakah mabok-mabokan kah atau party atau ngebut-ngebutan di Asaf dulu? Betul. Kan? Dulu miras tuh bertebaran.
Miras bertebaran dulu. Dan okay. Dulu ganja masih abu-abu peraturannya. Oh, enggak ketat kayak sekarang ya. Iya. Yeah. Okay. Jadi di warung tuh bisa beli. Hah, di warung ada cimeng dulu. Ada. Tukang parkiran juga jualan. Anjir. Karena abu-abu. Oh, gitu. 90-an awal lah ya. 90-an. Iya, gua masih SD lah tuh. Warung-warung ucok gitu. Iya, yeah. Oh. Terus miras tuh kayak Indomaret, cuy. Miras. Jadi mana-mana ada. Botol gepeng kan? Botol gepeng. Fogep. Kayak topi miring. Topi miring. Gitu-gitu, kayak Tommy. Terus apa sih namanya tuh, ya pokoknya 15.000 paling mahal. Tapi Tommy tuh kuat tuh, maksudnya hancur itu Tommy. Ya kan? Gue pernah beli Tommy kan, abis minum temen gue hilang. Iya, beda. Ya, itu beda. Salah toko gue. Sambil naik Timur-Timur kan. Dulu berapa bang anggur merah sebuah tuh? Gue lupa sih, tapi kalau misalnya vodka gepeng tuh 5.000 sampai 10.000. Yang paling murah tuh 5.000 botol gepeng. Murah banget, anjing goceng. Mention gepeng. Mention gepeng. Gue tato pertama kali bayar tukang tato pakai botol mention sama nasi warteg. Terus gue nanya kan, bro, ini gak apa-apa minum nih, kan mau tato. Sampean gak boleh. Saya boleh. Dia minum langsung gelak. Dulu gue pengen punya tato tuh Yakuza. Yang berhenti di tete. Iya. Benar. Oh, Yakuza berhenti di tete ya? Iya. Terus gitu kan ya? Iya. Yeah. Terus udah disket sama dia nih. Set. Nah, gambar aslinya di kertas kalkir, ditempel di sini. Okay. Pakai solasi. Oke. Okay. Supaya untuk nyontoh dong, bener, gambar bener. Asli dan gambar sketsa. Betul. Mulainya di sini, doi kan karena kan kalau ditato di dada kan gemeter dan gue pertama kali tuh sakit banget di dada jarum satu soalnya jarum jahit pan. Oke. Dia nato pertama di sini. Jadi gue nggak punya tato si Yakuza udah hilang di sini di nato. Oh sampai salah sini. Dia? Salah. Karena mabuk dia? Karena mabuk. Dan 12 jam. Sketsa doang. Mention gepeng tuh ya? Mention gepeng. Lu gak percaya kan tato pertama lu ke orang mabuk. Ke orang mabuk dan gue yang mabukin lagi. Ini masih ada? Masih. Anjing, jelek banget dong. Ya bagus sih. Bagus. Jarum satu ini. Oh. Jadi pulpen pilot, dinamo Tamiya, dulu rotari kan? Masih rotari. Ya, jarum satu, jarum jahit untuk nyimpen tinta tato itu pakai benang. 2001 pertama kali nato nih. 2001. Iya. Zaman itu yang punya tinta, yang punya alat bagus itu ada dua. Studionya Edwin Jody sama Kentato Bandung. Kentato Bandung. Sisanya masih alat sederhana. Betul. Rakitan. Tapi udah lama gak nato gua. Terakhir 2013 ini. 2013. Oh 10 tahun dong. Iya terakhir ini. Abis itu gak nato lagi. Bingung nato apa. Emang kamu gak FOMO? Kayak orang-orang kan sekarang anjing gajian dikit gope tato. Ceplak. Ini malah 2013 kan trennya ibarat kita bilang. Iya udah lama, udah lama nato. 3-5 tahun belakangan ini kan orang dikit-dikit nato kan. Iya, malah iya. Dari 2013 enggak nato lagi ya. Iya, karena tapi kan lu mau enggak Bang misalkan lu di endorse misalkan itu, 100 juta nih. 100 juta nih Bang. Tapi lu harus bikin tato titik koma kayak Gen Z di sini. Mau enggak lu? Mau enggak lu? 100 juta. 500 deh. 500 ya. Iya. Yeah. 1M deh Bang. 1M. Iya. Yeah. Mix weight. Langsung gas nih. Boleh dua ya. Anjing inter dua ya Bang. Susah ya. Kan ada di luar apa Burger King atau apa gitu. Enggak, ini apa? Iya. Pokoknya produk gitu, produk IKEA gitu. Atau Walmart atau apa bener. Gitu. Yeah. Atau Subway deh kalau nggak salah. Oh ya Subway. Lu bisa makan Subway seumur hidup. Nato Subway di daerah yang kelihatan. Lu deh 6M Sas. 6M? 6M nih ya. Iya. Cash nih. Iya. Erigo di jidat. Gue gratis mau gue. Gak juga. Gue gak si Erigo itu, Cukup baju lu aja anjing Erigo bang. Gue kemana-mana Erigo. Terlalu Erigo itu. Ngedate sama Erika Erigo anjing. Bang, ntar. Lu gak mau tato Erigo gitu gak mau? 10. Black ID deh. Mau. Yeay. Skater? Gak mau. SCH dah. Oke. Terus second. Clothingan zaman lu berarti zaman tadi yang miras di mana-mana gitu-gitu apa Bang yang hype-nya? Benar. Yang kayak Erigo-nya sekarang wah, gitu. Wah, dulu clothingan itu awal gencar tuh Bandung ya, Oval Research, Oval terus 37 ya. Iya, sendal AB. AB. Kalau di AB. Jakarta tuh Cynical MD. Oke. Okay. Black ID. Tapi yang tenar sih dulu ya
Kalau Jakarta sih Cynical MD sih. Cynical MD. Iya, kira dia seru angkatan pertama di Indo gitu. Di Jakarta. Sekarang kan ini dia fokus ke bikin film. Apa tuh? Cynical MD Picture. Bukan. Pak Manat. Dari kelompok. Oh, sekarang dia ke politikus ya? Oh, iya. Cynical MD Oh, itu awalnya fashion dia ternyata. Fashion. Sebelum jadi menteri jadi ya. Jadi politik lah sekarang. Oh gitu. Nah, iya. Namanya orang ada tahapannya kan. Betul. Kehidupan. Kan sama sistem yang mendesain, mempola. Benar, dan menjual. Ya, betul. Iya, sama-sama. Kalau ini mah kayak tempat clubbing atau bar-bar gitu apa dulu? Wah, dulu. Gua kecil banget nih. Kecil. Lu SD SMP. Ebony. Ebony. Fire. Mahal tuh Ebony. Fire. Terus kalau gue SMA paling Zanzibar. Okay. Terus NYC, New York Cafe di Taman Ria. Okay. Ini yang relate yang udah punya anak tiga. Zanzibar itu, Zanzibar itu yang bikin video klip MA Inika Cinta. Oh, yang sama Shanti joget-joget. Oh, Inika Cinta. Cinta. Yang sekarang lagi sering diputar lagi di Bajawa. Mabok sober ya? Mabok sober. Lagi sipai kopi. Iya. Gula aren satu. Iya. Anu udah kena kafein banyak nih. Reja Artemivia dong. Reja Artemivia dong. Saya penasaran sih ke Bajawa ya, kayak apa ya live music sober ya. Potret salahnya mana? Tapi playlistnya sama kan? Sama, cuma kopi. Gitu aja bedanya ya. Iya, kopi. Kopi, sambil nanti kopi. Rosa Pudar dong. Yeah. CJR dong. Iya, yeah, bener yang kamu ya. Kamu. Iya. Bener. Oh gitu. Kita, itu bad boy tapi. Zanzibar, syuting di Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Itu mungkin kayak Zodiac ya. Iya, iya. Ya Zodiac sekarang. Oh sekarang Zodiac. Kalau NYC dulu tuh live band-nya tuh zaman-zamannya NYC zaman dulu tuh kayak live band-nya tapi R&B. R&B. Pertama-tama. R&B. T5 dari Bandung, okay. Itu kan di Flame ya. Terus ke Jakarta tuh di NYC juga, okay. Wong Pitu. Okay. Pokoknya vokalis-vokalis tiga pakai fubu-fubu gitu ya. Baja-baja jersey-jersey fubu gombrong-gombrong ya. Segini-segini. Ya yang koreo-koreo kiri-kanan, kiri-kanan tuh udah mulai di situ. Di situ. Tapi sekarang mulai agak ke arah sana lagi gak sih, dikit-dikit jersey udah mulai. Dikit-dikit, varsity, jersey, bener-bener. Ya dulu fubu banget tuh, semua wajib fubu. Iya. Jadi lo live music gak pake varsity sama Air Jordan pulang kan lo? Cabut ya. Gak pake Air Jordan warna-warni tuh yang home band-nya gak pulang gue. Mana ngabuin Who's That Girl lagi? Yeay! Gak bisa goyang bawah, ampe bawah, ampe bawah, gak bisa gitu. Itu penontonan diem aja pas ada yang lo, gak goyang pantat. Gak respect bang. Pulang gue itu. Pas nyanyi cantik gak teriak apa? Iya. Cabut sih gue. Pergi lokasi gak diganti kejar lah selingkuhan lo. Sama Farid Harja, oh burung masukan lah. Gak bisa. Gue gak bisa. Skip. Gue gak bisa. Mending gue denger Spotify kata gue kayak gitu kan. Makanya. Kecimacik saja diriku seperti Yusuf Kalak. Itu gak umum. Itu orang jarang emang. Jarang. Gak semuanya itu. Gue doang ya. Gak semuanya, lulu doang. Nah kalau fashion bang, kalau sekarang kan anak-anak cargo pants. Iya. Zaman lu deh. Dulu kayak gimana? Nah kalau fans ini sepatu kayak fans ya, itu beli kayaknya cuma satu di toko Plaza Senayan di Cherokee. Iya, itu tuh awal-awal yang jual fans tuh dia, dan kita tahu setelah beberapa lama kemudian itu palsu. Tapi dia doang yang jual. Benar. Kalau kan ditipu sama teman luar negeri lah. Itu. Kalau cargo pants dulu udah ada. Udah ada. Cuman ada satu zaman di mana lagi pang-pangannya lagi gokil-gokil kenceng di mercetin. Mercetin. Iya. Oh, di iniin. Di skinny. Di skinny. Iya, yeah, tapi kargo. Oke. Okay. Terus tambah-tambahin emblem bener. Gitu. Benar, pakai plastik. Iya. Yeah. Plastik bisa, iya. Yeah. Kalau enggak ya kargo sih sebenarnya udah, Pak, udah dari lama sih. Oke. Okay. Karabiner kunci yang gantung-gantung. Sih udah lama juga. Iya. Kan repetisi kan pasti kan? Repetisi fashion. Fashion tuh repetisi kan? Pang-pangan. Karena sekarang bad boy jarang pang-pangan ya. Maksudnya pang tuh udah bukan bad boy lagi sekarang. Iya. Kayak pang sekarang bad boy naik. Eish! Buat cewek. Iya, sambil nenteng gelas Arilas mana. Iya, dengerin Virsa Bersari. Itu, benar. Iya, ngambil Edelweiss taruh dompet, masih zaman gak sih? Udah
Udah enggak zaman sekarang ya. Kopi, kiri filosofi teras. Jauh-jauh ke gunung malah baca buku terus. Baca apa di rumah aja. Lu ke gunung, udah hiking capek, sampai puncak baca buku. Kalau gue serbahan. Itu. Lu udah naik gunung masih harus diajarin hidup sama orang lain kan sebenernya sedih. Sambil sosok dulu. Orang Jakarta, capek-capek ngejar karir. Mending gua ngejar sunrise. Gitu. Iya. Ada gitu. Nah, tapi zaman itu ke Bali itu udah ngetren juga, Bang. Ke Bali ya wajib foto di gitar Hard Rock gede lah ya. Oke. Okay. Iya. Di Kuta, di Kuta aja. Belum ada tulisan Bali di Ngurah Rai dulu. Iya, dulu tuh ada. Canggu, Ubud, enggak Kuta udah. Dulu mah Kuta. Wow. Kuta, iya. Kuta dulu. Iya, belum ada kadang di atas, kadang di Canggu, belum ada. Belum ada. Dulu Kuta. Kuta doang. Ya yang ujung-ujungnya kan masih hutan-hutan kayaknya yang Ubud sanaan lagi, masih hutan. Canggu dulu masih hutan-hutan juga berarti ya. Masih. Wah, sekarang udah sawah-sawahnya udah nggak ada hampir. Iya. Dan lu kalau tiap minggu ke sono, ampun deh cuy. Waktu weekend lewat Canggu gitu, wah ampun deh cuy. Mendingan di hotel aja gue mah. Oh, macet? Macet? Macet banget. Oke. Okay. Kayak nggak ada gue deh. Iya. Nah ini serius nih Bang. Paling enak bule Rusia atau Ukraina? Gue suka bule. Ngobrolnya kan kita. Iya. Gue suka, gue karena nggak bisa bahasa mereka kan. Oke. Okay. Jadi gue nggak bisa ngobrol sama mereka. Nah, cuman bener-bener. Putin. Itu. Putin. Yeah. Itu doang bahasa Basi lu kan. Iya, yeah. Dinamo Kiev. Shefa. Shevchenko. Hakan Şükür. Itu Turki. Turki. Beda-beda. Joshua, Anda. Betul. Hakan Turki. Sampingnya Hasan Sas biasa juga. Gitu. Hakan Şükür. Iya, gitu lah Boy. Berarti inilah bad boy pada zamannya, Boy. Bad boy pada zamannya ya. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin udah kurang bad boy lah ya bisa dikatakan ya. Kalau sekarang definisi bad boy itu apa sih? Bad boy sekarang kayak gimana ya bisa kita katakan ya? Kasih tau Boy. Kita aja nyebut penonton kita. Apa Boy? Boys and boys. Girls ya? Girls bagi bad boy hanya objek. Itu. Gak perlu kita. Itu bagi kita dua ya Bang ya? Bagi kita dua. Bagi kita dua. Cewek ya sama kayak ini buku-buku ini gitu, hanya untuk ditumpuk di atas meja kosan. Oh gitu. Iya, biar kelihatan oh baca nih anaknya buku banget. Iya. Biar terlihat literasinya banyak gitu ya. Apalagi Simon Sinek siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Anak zaman sekarang mah taunya yang oren, bersikap bodoh amat. Seni bersikap bodoh amat. Itu dong. Iya. Aja harus seninya dulu. Gitu kalau bad boy gitu. Oh, cuek aja tuh ada ilmunya. Cuek pakai ilmu. Ada ilmu sih sih. Waduh. Mantap. Tapi lu berdua bad boy. Yeah. Hal paling bad boy apa yang pernah kalian lakukan? Ini. Lu apa itu? Hal yang paling bad boy apa yang pernah lu lakukan, Sastra? Hal terbad boy pernah gua lakuin. Yang pertama, Bang. Keluar pertanyaan lu bad boy apa enggak, Sas itu aja udah salah. Itu sebenarnya udah penistaan buat kita sih Bang. Udah, harusnya gimana? Enggak perlu ditanya dong. Oke. You name it lah. SMP main warnet bad boy ya. SMP main warnet masih bad boy tapi itu masih termaafkan. Benar. Apa bad boy-nya gimana, Sastra? Gua kenalan sama cewek. Bandel kan? Wah, bad boy kan? Lebih ke pelupa ya tadi. Pelupa. Pas lagi di kasur. Oh, paginya baru kenalan. Iya, benar. Sorry, kamu siapa semalam? Benar. Okay. Kenalan kayak oh ya. Kelaminnya apa? Gitu. Karena kan open minded juga selain bad boy. Oh iya betul. Zaman sekarang kan kayak sah aja ya. Siapa yang they, siapa yang. Iya, salah menyebut pronouns. Iya. Hati-hati menyebut pronouns sekarang. Iya, hati-hati lu. Kasih tahu bad boy. Lu apa bad boy lu apa? Bad boy gua. Tadi udah itu yang kelamin itu sebenarnya. Oh iya. Iya. Open minded itu dia. Oke, cewek-cewek. Itu bad boy versi lu. Ini bad boy zaman sekarang. Maksudnya ke Bali tuh udah mulai bukan bad boy. Bad boy itu sekarang ke Bangkok atau enggak ke Eropa langsung gitu. Betul. Iya. Bad Tomorrowland gitu. Itu bad boy itu. Gua tau cuma Virginius pada waktu itu, tapi ya enggak apa-apa. Itu gua ada. Yang penting ada story-storynya kalau lu tuh menikmati acara banget gitu kan. Lu anak geek banget gitu ya. Betul. Dan jangan lupa lu nge-tweet atau nge-story beda banget ya festival di sinema di Indonesia. Benar. Iya. Yang penting itu nya. Jangan lupa udahannya foto yang pakai gelang. Captionnya weekend well spent. Dua.
Terus ntar 6 bulan lagi gue upload lagi tuh bang. Gue tag teman-teman gue, kangen Euro Trip. Iya. Yeah. Betul. Gengs, kapan kayak gini lagi dong? Nah, bang. Iya. Gitu lah. Lu ngomongin abang lu ya? Emang terus anjing aja. Nah, oke okay, ini di terakhir nih. Oh iya, benar. Jadi kita udah tanya pada Boys and Boys nih, sebuah apa? Gofar Hilman, dan kita ingin jawaban dari lu bang. Nah pertama nih dari Akin Anderson underscore sip. Sebad boy. Namanya jelek banget. Akin sip. Sebad boynya anak kecil sepedaan di Setia Budi. Suka ngecengin orang tua, dia bilang. Lu sering gitu bang? Gue sering naik sepeda, cuma bedanya gue kelas 5 SD beliin putau di Batu Raja. Buat abang-abangan. Salah itu makanya ngecengin orang tua enggak? Enggak. Ngebawa orang tua. Oh, OT. OT. Iya. Gua putau beli di Batu Raja dulu. Anjir. Babe namanya di bongkaran ada terpal gitu. Ya. 25.000 paket hemat. Benar. 25.000 ya. Paket hemat. Kelas 6 gua udah bisa jago nyuntikin kenadi teman tuh. Yeah. Diajarin. Dulu putau lagi marah kan putau. Putau. Dan sebebas itu dulu. Iya, putau dulu parah. Gua dulu merusak bangsa itu mah. Korban 80% temen gua mati di Setia Budi gara-gara putau. Kalau enggak jadi ODGJ. Oh, banyak yang jadi gila juga ya? Iya, atau enggak entah itu giginya habis, atau organnya rusak lah. Yang bikin lu enggak nyoba? Enggak, yang bikin lu enggak terlibat toh? Bang. Karena gue ngeliat abang-abangan gue habis putau, habis itu kriminal. Bergaji, pagar orang dikiloin, marmer tetangga dibongkar-bongkar buat dikiloin gitu kan. Padahal marmer kan dibongkar jadi pecahan ya? Iya. Tetap aja dia merasa itu bisa jadi duit. Anjing, tai. Iya, jadi kriminal, jatuh kriminal banget. Kalau sekarang yang gitu bukan putau lagi ya. Tapi Zeus biasanya itu. Itu. Petir. Aduh. Itu. Banyak putau. Banyak putau. Iya. Gitu. Ya. Ada nih. Bad boy banget sih dia. Teaser siaran udah naik hamin 7, tahu-taunya nggak jadi siaran. Wah. Sumantri bang. Ini bad boy. Ini Sumantri. Itu bandel sih itu. Bandel sih itu. Bandel sih. Yeah. Jangankan hamin 7, hamin 1. Guys, besok siaran ya. Oh kelar. Iya, benar. Bukan hamin 7, hamin 1. Benar. Guys, besok siaran ya. Kelar. Ingat gue. Itu sebenarnya mungkin menurut gue ya orang radionya yang... Sebenarnya dia salah miskom kan. Yeah. Dia bilang kayak, ngapain gue datang? Ya kan lu bilang dia siaran. Gue bilang dia sialan gitu. Miskom itu sebetulnya. Oh, cadel kali ya? Cadel. Oh iya. Di sini cadel kebalik. Orang mah. Jadi R ke L ya? Jadi R ke R. Karena dia kecil di Jepang banget. Oh iya ya. Pas turu. Dia gak bisa ngomong ya orang Jepang gitu. Tar duru. Jadi kayak, Gofarus, siaran. Sialan maksudnya gitu. Kurang bad boy apa, baru siap-siap mau nyiapin materi, di boycott se-Indonesia. Bad boy itu. Bad boy banget. Di boycott se-Indonesia. Iya. Padahal gue tau bang, Gofar gak gitu suka kuning loh. Tapi dia pakai kuning pada saat itu. Anjing. Sarapan kopi sama head comment agak biasa berarti. Pada masa itu ya. Ketawa-tawa melihat diceng-cengin mah udah kayak, udah ketawa-tawa aja. Udah kayak sehari-hari aja. Seru-seru ya. Aja gitu, kayak warna-warna betul. Hidup gitu. Pernah modif ambulans jadi wagon cing. Enggak. Yang komen siapa? Mukti Entut. Nah itu dia, lu pilih lah. Lord Mukti ngapain di? Anjing. Ini teman kita bang. Iya. Dia pokoknya... Si Mukti kan? Mukti. Dia pokoknya... Mukti. Wah gue manggil dia Pai. Kan tipikal orang akrab itu manggil Pai. Oh itu dari situ ya? Iya. Soalnya banyak yang komen di gue. Pai. Iya kamu. Bang, Mukti Entut manggil Pai. Gue gak ngerti maksudnya apa. Itu mesti. Iya, dia sering bercanda gitu. Oh gitu. Jadi gini bang, kayak... Ntar kita akrab sama lu, bisa Pai. Kayak Pak Vincent, kalau orang biasa Pak Vincent. S. Kalau Radit tadi, Bang Radit. Gitu, ada gitu-gitu. Kalau kita udah bisa manggil lu, Pai. Berarti kita udah... Iya. Nah, Bang Mukti suka kalau syuting, suka kayak, bentar. Ya, yes, hati-hati. Suka gitu banget. Suka gitu. Siapa gitu. Tiba-tiba, Henry Foundation. Iya. Si Akrab, bang. Padahal diselepan dia. Manggilnya kalau Akrab gak Henry Foundation? Batman. Batman. Maksudnya Batman.
Iya. Bahkan dia sok manggil BCL unge juga. Unge benar. Itu udah industri bener. Banget tuh manggil BCL unge itu udah sukses loh. Manggil Stepi Item tap udah udah. Udah udah. Udah kerap banget. Iya. Tapi. Iya. Gitu. Oke, itulah dia tamu bad boy pertama kita nih, Boy. Sekarang kita harus merating se bad boy apa Bang Gofar nih? Dari tadi obrolan kita. Oke. Jadi dari 1 sampai 10 paling tinggi kemarin 4,7. Karena kita menganggap orang bad boy nilai 5 aja tuh udah berat gitu. Kayak karena enggak boleh bad boy daripada kalian. Iya. Okay. Karena kalau dari 1 sampai 10 gue juga enggak 10. Lu berapa? Nilai bad boy gue 6-9 gitu. Iya tuh. Nilai gue aja nakal ya kan. Itu gila. Atau 66,6 ya? Nah iya. Bener. Kayaknya nakal banget. Nakal satanik gitu ya. Satanik. Orang lain kita kasih 5 aja tuh kayak berat banget hati gitu. Tapi untuk mengover kita kasih lah. Iya. 66,6. Ya boleh lah ya 66,6. Tamu pertama dengan nilai 66,6 adalah Gofar Hilma. Gokil. Thank you. Oke, Boy. Datang di circle bad boy kita, pokoknya ya. Kapan-kapan kita bikin asosiasi bad boy Indonesia dong ya. Yo, kita paguyuban, bikin paguyuban, kita apa ngumpul-ngumpul. Ya. Benar. Asosiasi bad boy Indonesia yang pernah tatoan. Benar. Bisikan. Benar. Iya. Ya, namanya aja. Tahun depan kita bikin acara lomba 17-an, Bang. Oke. Nah, bukan tarik tambang tapi tarik tumbang gitu. Jadi lu udah, ayo main dong Boy, gitu. Udah mabok. Itu. Bos gua kayak tai badah, gitu. Mana kerupuknya nih? Mana di sini? Mana kerupuknya nih? Dan saking bebonya kita lomba bukan masukin paku dalam botol, tapi masukin Tapi kemarin gua agak bad boy sih kampung gua tuh. Oke, agak bad boy. Enggak masukin paku dalam botol. Tapi masukin paku ke perut orang. Itu. Bad boy secara klinik itu. Oke, thank you boys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi Arat tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Gua ada satu kandidat yang tepat nih. Tapi aman ini? Aman, gak ada yang bisa.